Ngeyel. Ya. Kamu ya, mau ganggu saya, mau ganggu tidur saya ya. Mau ngapain kamu? Hah? Saya mau lihat email, gak bisa. Enak aja. Sebentar aja Mbak, tolong. Saya bilang gak bisa, kamu gak ngerti bahasa Indonesia. Dea, pulang sekolah kamu langsung pulang, jangan kelayapan. Gak usah ikut-ikutan Marvin. Iya, Tante. Iya, kok bawa Marvin sih? Ya, emang iya. Kalian semua tuh pengkhianat, kongkol, tukang tipu, tukang bohong. Mama sebel sama kalian semua. Kecuali Ros kan, Ma? Ma, tunggu, Ma. Sekongkol apanya, Ma? Udah mendingan kalian bubar. Kakak! Keburu macet jalanan. Mama juga ngat-ngat kalian. Udah 4, 5, 6, 7, 8, sampai 14, tau nggak? Cepetan! Lama bener sih. Ma, cium dulu, Ma. Nggak usah! Tante? Nggak usah! Ma, harus pergi dulu ya. Iya, baby. Bye-bye. Mwah. Ya, Mama. Masih kurang. Mwah. Hati-hati ya, Ma. Mwah, bye-bye. Love you. Gua apa lagi? Buar! Kan nggak bisa ngeliat muka lagi kesel nih. Saking keselnya nggak bisa makan, tau nggak? Mual! Nek! Mau muntah! Bleh! Banget, nggak nafsu deh. Dikit aja deh, kalian juga kan supaya nggak gemuk. Kok abis berjalan langsung ke pasar sih? Ya ampun, sombong amat sih. Kenapa nggak abangnya aja yang disuruh belanja? Heh, biar ketemu sama kamu. Sorry ya, mendingan yang ngurus oroknya di rumah. Tunggu dulu, ngurus orok. Emangnya dia bisa ngurus orok? Harus bisa dong, jangan cuma bikinnya aja bisa. Dia kudu tanggung jawab, tau? Gua dulu, kenapa sih sombong banget sih jadi orang? Ding, diam ya, aduh, jangan. Betulnya kemana lagi botol doang? Neng sih kemana sih, Neng? Katanya ke pasar, emang pasarnya di Bogor apa? Malu bagaimana sih, jangan ngeceng kali dah. Neng! Aduh! Diam. Ini ngapa sih nangis mulu lagi lah, bikin gua panik aja. Neng! Bocah kenapa jadi gini ya? Neng! Ntar ya, tunggu malu pulang ya. Malu pulang, lu boleh nete emak lu ya. Aduh, papa ngapain sih dari tadi, ganggu saya terus. Saya bukan mau gangguin, saya mau nanya, anak kamu sehat nggak? Gara-gara kamu, orang saya susah keluarnya. Biasa juga asalnya plus saya juga keluar. Udah, jangan banyak omong. Itu orok brojol juga karena jasa saya, tahu? Bayar utang. Kok minta sama saya? Minta aja sama suami saya, kan dia minjem dia sama kamu. Ya udah, ayo, siapa yang takut? Ayo. Saya juga nggak takut. Cup, aduh. Neng, aduh lu dari mana aja sih, Neng? Ini anak ini bagaimana sih? Abang gimana sih? Ini bocah diapain sampai nangis begini? Lah bagaimana? Emang gua apain? Lu nyaja kemana? Katanya ke pasar lama banget nih. Anak nangis mulu dari tadi. Gua mau ngediaminnya kagak ngerti. Gua untung gak gua bekep tuh anak. Gimana sih lu? Enak aja main bekep aja. Abang gak ngerasain sih ngeluarinya. Rasanya dunia akhirat kiamat tau gak? Tung. Jangan jair deh. Dia datang bukan buat nengkongin abang, tapi mau lagi utang. Itu kalau udah ada kok bang. Kalau gak maksain mana pernah ada. Ya, gua mah ada. Enak aja lu, lagian lu belanja yang kagak bener. Gak bener gimana? Ya gimana sih lu belanja banyak banget, siapa yang mau ngabisin yang model begitu? Nah, itu ember. Emang siapa yang mau makan ember? Buat mandinya si bocah ini tau. Masa ember? Tum, kalau ntar aja bang bayar kagak apa-apa ya Tum ya? Gak apa-apa bang. Mau nunggu THR tahun depan? Tunggu pinjam lagi gitu? Mau balikin barang-barang, sekalian sediain air buat mandi si bocah. Tuh kan bini gue mau begitu tuh, bawelnya gue kagak nahan. Lu mau gue mandiin juga kayak bayi gue? Bisa tuh dia kagak ngeliat, nanti dia kalau ngeliat dia marah. Tung, gue bilang juga, ya tunggu apa? Ya. Tung.
Ya. Kamu yuk mau ganggu saya, mau ganggu tidur saya ya, mau ngapain kamu, hah? Saya mau lihat email, nggak bisa. Enak aja. Sebentar aja Mbak Tolong. Saya bilang nggak bisa. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ya, hah? Ngertinya bahasa apa Mami Ila? Bahasa pelit. Jangan paham. Bahasa patah hitam. Ampun Mbak. Nah, bahasa. Mbak, saya minta maaf. Saya minta maaf. Iga udah mati. Saya jadi mayat. Kamu mau mati juga? Hah? Mau? Jangan, Mbak. Sekarang mau ngapain? Balik ke belakang, Mbak. Tumben pinter Mami Iwa. Sana. Mamai! Kamu mau tidur aja. Ini yang udah busuk, Mami. Mbak, sekarang Mbak Ira jujur sama saya. Email kemana? Mbak nggak tahu deh. Email pergi, itu aja yang Mbak tahu. Enggak, Mbak. Tadi saya udah dengar semua pembicaraan Mbak sama Tante Usman. Jadi sekarang tinggal bilang sama saya. Email kemana, Mbak? Mbak nggak tahu. Mbak, Mbak nggak kasihan sama email. Justru karena Mbak kasihan sama email. Kalau emang Mbak kasihan sama email, Mbak jangan diem aja dong. Tadi email memang ketangkep basah sama Tante Usman. Tidak aja, email jangan mereka. Jangan sampai tinggalin Mbak Ira. Berarti benar. Email masih ada di sini. Tolongin email. Dia tolongin email. Kasihan dia. Iya, Mbak. Saya akan tolongin email. Ya, Mbak, ya. Email. Mel. Mel. Mel.